pertandingan pada malam hari ini yang kami hormati, yang akan berlangsung pada malam hari ini, hari Senin 5 Juni tahun 2023, untuk di jam yang kedua. Kami perkenalkan di sebelah kanan wasit pertandingan pada malam hari ini, memakai kostum warna hitam, kombinasi warna hijau muda, datang dengan pemain terbaiknya dan penuh bintang lapangnya. Kita sambut tim Bola Voli Pancasona dari Blitar. Dan kami perkenalkan tim Bola Voli sebelah kiri wasit pertandingan pada malam hari ini, memakai kostum warna biru, kombinasi warna hitam, anda datang dengan penuh semangat dan percaya diri. Kita sambut tim Bola Voli Inung Ginseng Sewa Kajang Serangan Blitar. Dipersilakan kepada tim untuk masuk ke lapangan pertandingan. Wasit pertandingan pada malam hari ini dimain oleh Abah Sabri, ada di bantu Agus Limino. Silakan menikmati sebab yang telah disediakan. Untuk kedua tim, selamat belajar, selamat bertanding, jaga sportivitas. Kaji ya di Gowa, kaji sesuai ya di Gowa. Rupat Nur Mulki melakukan set konsentrasi di tim-tim Simbuli Bundar kali ini. Oh, masih Cima langsung kali ini gombel angkat tinggi seorang berharap Cima langsung masih bisa sempurna. Ada Roma di samping, ternyata tidak jadi memukul kali ini jadi. Eri Wole Gonso masih di sana, angkat tinggi dari, oh, ternyata dibiarkan begitu saja menebak angka kedua untuk Inung Ginseng. Masih ada Blondo melakukan, ternyata maunya yang dituju. Oh, lagi kali ini melakukan serangan, sayang sekali terlalu melebar, sehingga menyebabkan angka untuk Inung Ginseng. 3-1, masih modal yang sana, angkat tinggi seorang Monyo, dimentangkan begitu saja dari pertahanan Inung Ginseng, menambahkan skor 4-1. Di sana ada Blondo, masih modal 7, berangkat tinggi Monyo, mengambil alih serangan, tidak dapat dimentangkan dari pertahanan Inung Ginseng, menambahkan untuk Pancasona. Larang melakukan set, terima langsung Inung Ginseng melakukan serangan, nyata mampu menambahkan angka 5-2. Masih Inung Ginseng kali ini, cowok yang dituju kembali seorang hakim melakukan serangan. Masih hitim-hitim hakim yang kurangnya tidak dapat dibendung. Skor bertambah untuk Pancasona. Hakim mulai timang masih ulit bundar. Terima langsung angkat tinggi seorang blodot kembali yang butuh saja. Oh, penyempurnaan bola yang kurang begitu sempurna. Suksi gagal untuk Inung Ginseng. Kembali Inung Ginseng, Roba yang dituju belakangan di Roba tampil alih serangan. Sayang sekali terlalu melebar. Masih Inung Ginseng di sana. Ternyata Haki yang dituju belakangan tinggi ambil alih serang seorang Monyol. Mampu menebakkan angka untuk Pancasona. Monyol persiapan melakukan set. Ternyata di sana Inung Ginseng angkat tinggi. Di bendung dari pertahanan Pancasona skor bertambah 5-7. Masih Monyol di sana, terima langsung angkat tinggi sama Blondot. Oh, dibiarkan begitu saja. Masih pertahanan Pancasona, skor 8-5 di time out yang pertama. Wasit Agus Miono kembali menit-menit panjangnya. Sepertinya kali ini Inung Ginseng mulai tiba-tiba si kulit bundar. Masih di sana rumahnya dituju angkat tinggi. Ambil alih sana-sana Doma mampu dibendung. Kembalikan dari Blondot. Angkat tinggi seorang dengan nama Haki. Kembali Blondot ambil alih serangan. Tidak dapat dikejar. Skor bertambah untuk Inung Ginseng.
masih ginung-ginseng di sana. Ternyata monyonya dituju lagi, ambil alih serangan, tidak tekan. Skor bertambah untuk ginung-ginseng. Mali kali ini masih ginung-ginseng di sana, ada monyol angkat tinggi, ambil alih serangan. Soalnya tahu mampu diangkat, lompat Nur Mulki, mampu dibendung bulannya. Oh, melebar pembalan bola dari ginung-ginseng. Skor bertambah untuk Pancasona. Masih ruwet, lakukan sebelah namun masih berada agak tinggi. Ternyata tidak dapat dibendung dari seorang pelarang, menjadikan skor bertambah untuk Inung Ginseng. Masih di sana ada setrong, terima langsung Towo. Robat ambil alih serangan, tidak dapat dimentahkan. Skor bertambah untuk Pancasona. Masih Towo.